Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat berjumpa kembali di video saya kali ini. Dan bahasan kali ini adalah tentang bagaimana menanam kapulaga di tanah yang padat atau tanah yang liat. Banyak pertanyaan ya dari teman-teman kita yang kebetulan di kebunnya itu sur tanahnya itu padat atau liat. Oke, dan saya punya ini ya, kebun yang ini tanahnya itu kebetulan padat kalau lagi kemarau ya, seperti ini, dan liat juga ya. Oke, terus saya kita lihat ke sini ya, lebih dekatnya. Nah ini ya, ini tanahnya itu padat ya, padat, dan kalau musim hujan itu dia itu liat sekali. Kita coba ya, kita tes coba. Tuh. Kita untuk hanya memasukkan apa ini, menusuk dengan bambu ya yang tak kering aja. Susah ya, ini padat sekali, tanahnya padat sekali, padat ya. Dan ini kemarau ada retak-retaknya juga ya. Ini benar-benar padat. Tapi kita coba lihat ke dalam sini. Nah ini sekarang bulan 6 ya, bulan 6 pertengahan, memang musim bunga keluar. Ini kapol hibrida, tapi kita lihat meskipun tanahnya padat, kapulaga ini masih bisa beradaptasi, bisa tumbuh dan bisa berbunga ya, berbuah. Oke. Kalau idealnya memang di tanah-tanah yang tanah yang gembur ya. Idealnya itu di tanah yang gembur, terus seperti lempung atau berpasir ya, itu idealnya menurut para ahli ya, menurut para ahli. Tapi di kondisi seperti ini juga yang padat, tanahnya padat ini ya, sangat susah juga untuk masukkan ini, tapi dia itu bisa berbunga dan berbuah juga ya masih. Oke, dan untuk solusinya untuk kedepannya ya, ini biasanya kita melakukan penggemburan ya, bisa nanti penggemburan di sini kita pakai cangkul atau pakai garpu tanah, kita balikkan ya, tanahnya dibalikkan, kemudian kita kasih juga pupuk organik atau pupuk kandang ya, misalnya kotoran kambing, domba atau apapun ya, itu kotoran hewan dan organik ya, pupuk organik. Nah, itu biasanya bisa menggemburkan tanah, menggemburkan tanah. Kalau banyak kita memberikan pupuk kandang, pupuk organik. Oke, pemirsa, demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi Anda para pemula atau yang berminat untuk membudidayakan tanaman kapulaga, dan kebetulan tanah di lokasi Anda itu padat atau liat ya, bisa ya kalau di tanah yang padat juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.